Xiaoyan berhenti menyilangkan tangan di atas dadanya dan tersenyum ketika dia melihat sosok hitam yang semakin mendekat. Cuy, tinggalkan sebuah imbalan jalan. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tubuhmu dan memakannya. Sosok hitam itu belum muncul ketika raungan marahnya terdengar. Raungan itu menyebabkan semua hewan gaib di dalam hutan ini tremor. Sosok hitam yang perlahan-lahan mendekat adalah binatang ajaib besar bersayap. Sayapnya yang sangat besar terbentang. Itu membawa suara angin keras saat ditekan ke arah hutan di bawah menyebabkan pohon-pohon ambruk. Seorang pria parubaya dengan tubuh yang tertutup banyak luka berdiri dengan gagah di atas kepala binatang ajaib itu. Sepasang mata merahnya menatap Xiaoyan di samping sungai kecil. Ada banyak binatang ajaib dengan berbagai ukuran di belakang pria besar itu. Sekilas, mereka semua cukup kuat. Tampaknya, orang ini telah memanggil semua dekingnya. Kamu adalah seseorang komandan yang telah menduduki pegunungan ini dan menyatakan dirimu sebagai raja. Mengapa kamu terus mengejar saya karena sebuah imbalan? Bukankah tindakan itu menghancurkan reputasimu sebagai raja? Xiaoyan memandang pria besar tanpa baju di depannya saat ia berbicara. Orang ini tidak lain adalah penguasa pegunungan ini, Raja Serigala Abu-Abu. Kekuatannya sangat tinggi. Demi kerang ajaib, omong kosong. Raja Serigala Abu-Abu bersumpah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia melompat dari belakang binatang terbang dan mendarat di tanah dengan keras. Serahkan pada saya imbalanmu. Kalau tidak, aku akan menghabisimu hari ini. Mata merah Raja Serigala Abu-Abu menatap Xiaoyan. Segera, kakinya menginjak tanah dan retakan besar menyebar di bawah kakinya. Tubuhnya juga mengeluarkan suara manja saat bergegas menuju Xiaoyan. Cakar tangannya seperti pisau babi saat dengan kejam menusuk ke arah tenggorokan Xiaoyan. Beberapa bekas luka hitam terbentuk di udara ketika cakar itu lewat. Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia melihat ini. Langkah kakinya bergerak dan dia mundur lebih dari 10 langkah sebagai tindakan refleks. Tiga bayangan muncul ketika dia dengan mudah menghindari serangan Raja Serigala Abu-Abu. Setiap kali dia menghindar, dia akan mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Bocah kecil, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Raja Serigala Abu-Abu meraung marah ketika serangannya terus dihindari oleh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat Raja Serigala Abu-Abu bertindak gila. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba berubah. Kedua matanya tiba-tiba beralih ke arah bayangan di depannya. Dua dari tiga bayangan yang ditinggalkannya dengan cepat menghilang. Namun, bayangan terakhir ini tak mempertahankan posisinya. Xiaoyan juga bisa merasakan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya. Apakah ini berhasil? Xiaoyan tercengang saat dia melihat bayangan itu tidak hilang sedikit pun. Dia sendiri tidak mengendalikan apapun sebelumnya. Xiaoyan akhirnya pulih dari keterkejutannya setelah beberapa saat pelongo-pelongo. Kegirangan juga muncul di matanya. Tangannya dengan cepat memberi isyarat dan bayangan itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terlihat sebelum memasuki alisnya. Ya, terima kasih banyak karena kamu membantuku. Aku akan mengizinkanmu untuk terus menjadi penguasa pegunungan ini. Xiaoyan tertawa keras kepada Raja Serigala Abu-Abu. Dia mengguncang bahunya dan sepasang sayap tulang dengan cepat menyebar. Di mana kamu mendapatkan sepasang sayap surga pinik iblis ini? Mata Raja Serigala Abu-Abu menatap tajam ke arah Xiaoyan sementara dia berbicara dengan serius. Jadi, apa jenis binatang ajaib milik sayap surga pinik iblis ini? Xiaoyan bertanya. Kamu tidak tahu tentang surga pinik iblis? Raja Serigala Abu-Abu tertegun ketika dia mendengar pertanyaan Xiaoyan. Surga pinik iblis? Jadi, mayat misterius saat itu disebut surga pinik iblis. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan menatap Raja Serigala Abu-Abu saat dia berkata, kalau begitu, ceritakan semua yang kamu tahu tentang surga pinik iblis ini. Hah? Kamu pikir kamu siapa? Kamu benar-benar berani berbicara dengan saya seperti ini. Jangan berpikir bahwa kamu dapat bangga hanya karena kamu telah memperoleh sepasang sayap surga pinik iblis. Jika surga pinik iblis mengetahui bahwa kamu menggunakan sayap anggota suku mereka untuk membangun teknido terbang, kemungkinan mereka akan mulai mengejarmu dan tidak akan berhenti melakukannya sampai kamu wasalam. Pada saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menangis. Raja Serigala Abu-Abu tertawa dengan ganas. Jika kamu bijak, kamu akan menyerahkan imbalan kepada saya secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Lidah merah dari Raja Serigala Abu-Abu menjilat bibirnya ketika tatapannya yang ganas menatap Xiaoyan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dengan cara yang aneh. Tubuhnya mengeluarkan suara bang yang bukan saat sebelum muncul di atas kepala Xiaoyan. Raungan ganasnya keluar dan bogemannya yang membawa ledakan gila menghantam Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan dengan santai menyaksikan Raja Serigala Abu-Abu yang telah meluncurkan serangan liar dan ganas. Dia menjentikan jarinya dan cahaya perak muncul di depannya.
Bogeman Raja Segala Abu-Abu dengan keras menabrak cahaya perak itu dan suara logam yang keras muncul. Ekspresi Raja Segala Abu-Abu sedikit berubah ketika bogemannya melesat. Dia hanya bisa merasakan bahwa lengannya seperti mati rasa pada saat ini. Sebelum dia bisa mundur, bogeman perak diayunkan dengan ganas dan menabrak dadanya. Bogeman itu menghantamnya dan Raja Segala Abu-Abu merasakan tenggorokannya sedikit merasakan sakaratul maut. Keterkejutan juga melonjak di matanya. Kekuatan yang menakutkan seperti itu, apakah itu benar-benar berasal dari bocah ini? Tubuh Raja Serigala Abu-Abu mendarat dengan sedih. Kakinya mengambil lebih dari 10 langkah sebelum secara bertahap berhenti. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Segera, matanya menyipit dan berhenti pada sosok manusia perak di depan Xiao Yan. Kamu punya dua pilihan. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan saya dan terus menjadi Raja Gunung. Atau pilihan kedua, izinkan saya untuk menghabisimu sekarang. Xiao Yan menatap tajam ke arah Raja Segala Abu-Abu dari atas dan berbicara dengan suara lemah. Menyerah kepadamu. Raja Segala Abu-Abu tertawa dengan marah. Jadi begitu, Xiao Yan tersenyum. Jarinya menunjuk ke arah Raja Segala Abu-Abu. Melihat perintah dari Xiao Yan, bonek iblis bumi di sampingnya segera mengeluarkan ledakan saat ia meluncur seperti bola meriam sebelum bertabrakan dengan Raja Segala Abu-Abu. Raja Segala Abu-Abu terkejut ketika dia melihat boneka iblis bumi menyerangnya. Kedua matanya berubah merah dan raungan ganas keluar dari tenggorokannya. Segera, dia menyerbu ke depan dan dengan kasar bertabrakan dengan boneka iblis bumi. Kedua bogeman itu bertabrakan dengan keras dan gelombang udara yang mengerikan melonjak keluar. Tubuh boneka iblis bumi sedikit bergetar saat angin di telapak tangannya berserakan. Sementara itu, kaki Raja Serigala Abu-Abu bergesekan dengan tanah membentuk bekas luka yang jaraknya sangat jauh. Baru saat itulah dia nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Setelah melangkah mundur, bonek iblis bumi yang menerima perintah Xiao Yan sekali lagi melangkah maju. Tubuhnya terus menyerang menuju Raja Serigala Abu-Abu. Berhenti, berhenti. Saya mengakui kekalahan. Raja Serigala Abu-Abu segera berteriak. Ekspresinya tiba-tiba berubah suram ketika dia melihat boneka iblis bumi dengan aura ganas menyerangnya lagi. Boneka iblis bumi dengan cepat berhenti setelah suara Raja Serigala Abu-Abu terdengar. Sepasang mata kosongnya menatap Raja Serigala Abu-Abu. Xiao Yan tersenyum di langit setelah melihat kejadian ini. Dia perlahan mendarat di tanah, berhenti di samping boneka iblis bumi dan berkata, "Katakan padaku. Aku ingin tahu semua informasi yang terkait dengan surga pinik iblis ini." Raja Serigala Abu-Abu mengusap sutas darah dari sudut mulutnya. Tatapannya masih takut saat dia melirik boneka iblis bumi. Setelah itu, dia berkata dengan suram, "Surga pinik iblis sangat terkenal di dunia binatang ajaib. Suku seperti mereka memiliki reputasi yang mirip dengan Aula Fil atau Aula Jiwa di dataran tengah. Selain itu, mereka benar-benar termasuk dalam level puncak. Selama para penatua dalam suku membantu menghidupkan kesadarannya, setiap surga pinik iblis akan melompat ke peringkat 5 setelah dilahirkan dan akan memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Sebagian besar surga pinik iblis dewasa berada di level 7. Beberapa elit mereka bahkan dapat mencapai level 8 yang mengerikan. Oleh karena itu, meskipun suku surga pinik iblis jumlahnya sedikit, ia memiliki peran yang sangat berpengaruh di benua Doki. Bahkan faksi seperti Aula Fil dan Aula Jiwa sangat segan kepada mereka. Setiap anggota suku surga pinik iblis akan kembali ke rumah suku dan menunggu untuk mati ketika ajal mendekati. Karena itu, sangat sulit bagi dunia luar untuk mendapatkan apapun dari tubuh mereka. Raja Serigala Abu-Abu tanpa sadar menatap Xiao Yan dengan cara yang sombong setelah ngebacrit sampai titik ini. Xiao Yan cuek di hadapan mata sombong Raja Serigala Abu-Abu. Apakah ada paksi lain dalam dunia binatang ajaib yang bisa bersaing dengan surga pinik iblis? Xiao Yan tampaknya telah memikirkan sesuatu dan dia bertanya sekali lagi. Raja Serigala Abu-Abu merasa ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan. Akhirnya, dia menjawab, ada dua suku. Keduanya memiliki warisan yang membentang hingga zaman kuno. Salah satunya adalah 9 Fighten Tanah Dalam yang tenang, sedangkan yang lainnya adalah Ruang Naga Kuno. 9 Fighten Tanah Dalam yang tenang? Ruang Naga Kuno. Xiao Yan perlahan menggumamkan kedua nama ini di mulutnya. Kedua suku ini juga sangat menakutkan. 9 Fighten Tanah Dalam yang tenang memiliki populasi besar. Tentu saja, kebanyakan dari mereka bukan dari darah murni. Namun, ini memungkinkan 9 Fighten Tanah Dalam yang tenang untuk membentuk suku besar. Tidak ada kekurangan makhluk kuat di antara mereka. Bagaimanapun, binatang ajaib memiliki umur panjang. Prestasi yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara alami mengesankan. Sementara itu, Ruang Naga Kuno jauh lebih misterius. Saya juga tidak tahu banyak tentang suku ini. Namun, kekuatan mereka sangat mengerikan. Dikabarkan bahwa Ruang Naga Kuno ini memperlakukan surga pinik iblis sebagai makanan. Wajah Raja Serigala Abu-Abu agak aneh ketika dia ngebacit lagi sampai titik ini. Saya pernah mendengar sedikit rumor
Ruang naga kuno adalah binatang ajaib paling misterius di dunia binatang ajaib. Dikabarkan bahwa mereka dapat melakukan antarjemput seperti ojol melalui dimensi kosong sesuka jidat mereka dan merupakan tunggangan yang sempurna untuk berpergian melalui ruang dan dimensi. Karena itu, saya juga tidak mengetahui situasi sebenarnya. Raja Serigala abu-abu batuk Pak Haji. Dia segera menatap Xiaoyan dan berkata, "Saya sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui." Berputar melalui dimensi, ruang naga kuno ini benar-benar sesuai dengan namanya. Saya ingin tahu apakah Jian milik suku ini. Beberapa kemampuannya terkait dengan ruang. Xiaoyan memiringkan kepalanya saat dia bergumam di dalam hatinya. Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melirik Raja Serigala abu-abu. Dia menggerakkan tangannya seperti sedang melemparkan sesuatu dan buat terbang keluar dari cincin penyimpanannya. "Ambil, ini hadiahmu. Selain itu, saya harap kamu akan merahasiakan masalah hari ini." Yo yo yo. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya. Hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan, bye.